Tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasihmu yang tak berkesudahan yang telah engkau berikan bagi kami. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tidur kami, sudah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang diberkati. Pada saat ini kami meminta dan memohon kepadamu, kiranya engkau memberkati kami ketika kami mempelajari akan firman-Mu melalui renungan pagi kami pada hari ini. Kiranya engkau memberikan kami kebijaksanaan dan pengertian ketika kami mempelajari akan firman-Mu. Dan kiranya engkau memberikan kami ketajaman pikiran dan hati yang peka terhadap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini, Musa dan Yitro, karena Tuhan telah menyelamatkan Israel. Ayatnya terdapat di Keluaran 18 ayat 8 dan 9. Sesudah itu, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Keterangannya, tidak jauh dari tempat di mana Israel sekarang sedang mendirikan kemahnya, terdapat rumah Yitro, mertua Musa. Yitro telah mendengar tentang kelepasan orang Israel, dan sekarang Ia berangkat untuk mengunjungi mereka serta menyerahkan kembali kepada Musa istrinya dan kedua anak laki-lakinya. Pemimpin besar itu diberitahu oleh pesuruh-pesuruh tentang kedatangan mereka, dan ia pergi menyambut mereka dengan penuh kegembiraan. Dan sesudah saling memberi salam, mereka pun dibawa ke kemahnya. Ia telah mengirim kembali keluarganya pada waktu dalam perjalanan untuk memimpin Israel keluar dari Mesir yang penuh bahaya itu. Tetapi kini kembali ia dapat menikmati penghiburan serta kegembiraan dengan adanya mereka itu. Kepada Yitro ia telah menceritakan kembali perbuatan Allah yang ajaib terhadap Israel. Dan Yitro pun merasa gembira dan memuji Allah. Dan bersama-sama dengan Musa dan pemimpin-pemimpin Israel, ia menggabungkan diri untuk mempersembahkan korban dan mengadakan satu upacara pesta yang hikmat untuk memperingati rahmat Allah. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 350 dan 351. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas setiap pengajaran dan bimbingan yang telah kami terima dari-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk mempraktekkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa kiranya Engkau mengiringi kami dalam setiap langkah kami dan kiranya Engkau membimbing kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan,
Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.